Kabupaten Sragen, Sri Pores Sragen ikut menggelorakan peduli kesehatan dengan berbagi masker kepada masyarakat Kota Sragen. Kesehatan berawal dari diri kita sendiri dan lingkungan. Jadi para masyarakat kami akan bagikan masing-masing mendapatkan masker. Dilanjut yuk. Dokumentasi. Coba ya. Ya. Atur sun Pak ya, Kapolres Sragen Pak membagikan Sragen untuk peduli kesehatan Pak ya. Nggih. Ini nanti arahnya cepat ya. Ya, enggak apa-apa. Program ini dari Polda Jateng bahwa secara serentak program ini dilakukan sejajaran Polda Jateng. Jumat Peduli Kesehatan. Nah, kami melaksanakan kegiatan dengan memberikan hand sanitizer di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat dan juga membagikan masker-masker serta stiker di tempat-tempat keramaian. Ya, Pak, kegiatan ini apa terus berkesinambungan atau cuma hari ini saja? Dan kegiatan ini akan kita lanjutkan berkesinambungan. Setiap hari Jumat? Jumat. Lagi. Sini. Sini. Ya. Halo. Ya. Sini nanti dibaca ya. Ya. 028. Bisa nih, pintar nih. Ini. Bisa. Ini. Ya. Oke, pintar, pintar. Habis ini 03, Bos. Iya. Kalau Pak Remliki. Kami karena ada sekarang-sekarang ini isu-isu yang di dunia masalah coronavirus, kami melengkapi, kami bersih-bersih di wilayah kami dulu, lingkungan dari kami, setelah itu kami berikan. Tadi kami sudah ke SD, sekolah sekarang gereja. Nanti kami akan memberikan hand sanitizer untuk mungkin nanti para jemaat digunakan para jemaat dan juga bagaimana cara membersihkan tangannya. Jadi Polres Sragennya sudah bagus, baik. Nah, mudah-mudahan lingkungannya juga sehat juga. Begitu Romo. Terima kasih. Nggih. Mendukung semua kegiatan untuk warga. Siap. Ini kami berikan semacam antiseptik atau hand sanitizer buat mungkin nanti dipasang buat ini biar sehat keluar semuanya. Ya. Oke. Yuk, tepuk tangan, duduk. Polres Sragen urusan kesehatan, cara menyuci tangan ini. Oke, siap, mohon izin 3, 2, 1. Jumat sehat, hidup sehat. Sekali lagi ya, Jumat sehat, hidup sehat. Ini memberikan kepada pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat adanya isu-isu yang terkini masalah coronavirus itu menjadikan bahwa kita perlu adanya hidup sehat untuk diri kita. Nanti di tempat-tempat keramaian, kayak di pasar, di alun-alun, pokoknya di tempat-tempat keramaian masyarakat, itu kan menjadikan masker. Ini program dari Polda, bahwa Polda Jateng peduli kesehatan, kita lakukan setiap bulan. Selain kesehatan ini apa sih yang dilakukan?
sekitar juga lingkungan-lingkungan kita dengan melakukan 3M untuk mengurangi endemi wabah demam berdarah. Bahwa kita ketahui demam berdarah juga di wilayah khususnya negara kita, negara tropis, itu sangat berkembang pesat. Makanya kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana untuk mengurangi endemi demam berdarah.